perhatikan nama template yang akan kita hapus. Contohnya saya akan menghapus template plat HTC HTC MX yang semua yang plat saya akan hapus semua. Ingat namanya. Setelah kita ingat namanya, kemudian kita klik tombol home, masuk ke aplikasi Clean Master. Sebenarnya pakai tool bawaan juga bisa, tapi karena tool bawaan itu setiap HP berbeda-beda, jadi saya menggunakan Clean Master aja yang tampilannya sama. Terus klik tool, klik apps manager. Nah sekarang kita cari nama template Hisshot yang akan kita uninstall atau hapus. Tadi saya mau menghapus flat mana dari flat 7. Kita akan menghapus 7 template dari Hisshot. Klik uninstall. Oke. Uninstall. Done. Uninstall. Oke, ini sepertinya cukup lama. Uninstall lagi. Done. Uninstall lagi. Done. Uninstall lagi. Done. Uninstall lagi. Masih uninstall lagi. Nah, sudah selesai. Kita coba sekarang. Kita back. Kita lihat di aplikasi Hisshot-nya. Kita lihat apakah flat sudah masih ada atau tidak. FGHICKLKLM sudah tidak ada. Kita lihat tadi ada di sini flat, sekarang sudah tidak ada. Sekarang selesai.